Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita terbaru mengenai perjalanan kapal Tupang MS-30. Semalam saya dimaklumkan dari hari kali bahawa beliau telah bertemu dengan Raja Naga Al-Ghaib Kuku Jin di Laut Cina Selatan dan beliau bertanya kenapa kapal Tupang MS-370 belum dijelmakan di pergi di atas pantai Memah, Pengepa. Raja Jin menjawab masanya belum matang. Raja Jin berkata, it's a matter of magic time. Masa belum matang lagi. Sebab itu kapal itu belum dijelmakan lagi. Dan yang terbaru, dia dimaklumkan bahawa pada tanggal 27 atau 28 November ini MS-30 yang ditelantarkan di pada Memah akan dizahirkan daripada alam ghaib, alam nyata. Itu saja laporan yang saya dapat maklumkan setelah ini. Limari Nuasa melapor dari Ketua Kelantan untuk berita YouTube.